bersama saya Tarlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kali itu kita balik lagi ke dunia pedang ya. Di mana terakhir kali itu kita sudah berhasil mencapai tempat volcano yang kita tempati saat ini. Katanya saya mendapatkan informasi sudah terdapat 6 tempat baru yang tentunya senjata di sana lebih overpower dan petnya juga overpower. Kita bakalan coba berburu di sana ya. Iya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Woi, ahli pedang sok kuat. Woi, sok kuat lah, emang saya lebih kuat dari kalian. Kenapa manggil-manggil? Masih pakai pedang merah yang kuno itu? Pedang merah kuno, jangan sembarangan ngomong kamu. Pedang merah ini yang membantu saya buat mengalahkan kalian. Iya sih, itu kan dulu, tapi sekarang udah ketinggalan zaman. Lihat nih, pedang baru kami memiliki efek rainbow. Woi, pedang model macam apa lagi? Apa nama pedang tersebut dan berapa kekuatannya? Perkenalkan, ini adalah pedang Omega Retro Energy Sword. Kekuatannya 720B. Wow. Omega Sword 720B? Ya ampun, jauh banget ya kekuatannya dengan pedang saya cuma 4M. No. Gak cuman itu, kami juga memiliki pet overpower. Nih, kenalin, Pixel TV kekuatannya 1,5B. 1,5B, wah gila. Pedang overpower, pet overpower. Hebat banget kalian ya. Haha, susul kami kalau bisa. Ayo kita pergi dari sini. Wah, ya ampun. Kok saya ketinggalan banget ya. Selama ini saya kemana aja. Woi, anak muda, sini. Eh, ada tuan rambut putih. Woi tuan, masa tadi saya diledekin, pedang saya ketinggalan zaman katanya. Pedang kamu itu bukan ketinggalan zaman lagi, itu udah zaman purba kayak gitu. Ya ampun, emang pedang tuan yang tuan pakai itu apaan tuh? Woi, ini pedang saya kekuatannya 720B, memiliki efek rainbow. Wow. Wah, berarti sama kayak mereka berdua dong. Woi, tuan-tuan, apakah tuan memiliki senjata yang lebih buat saya supaya saya bisa mengejar ketertinggalan? Oh, tenang-tenang anak muda. Saya mempunyai pedang dua buat kamu. Woi, baik sekali tuan rambut putih. Ya udah tuan, saya minta ya. Wow, kekuatannya 720B. Dapat dua lagi. Wah, 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 mantap sekali coy. Oke, kalau begitu kita bakal coba pakai dulu. Kita equip base. Wow. Wah, tuan rambut putih, terima kasih ya. Saya tidak akan melupakan jasa tuan. Ya udah, saya mau ke tempat selanjutnya. Saya tunggu kamu di sana. Baiklah tuan, saya akan berusaha keras untuk menyusul. Oke, kalau begitu, kita bakalan coba buka tempat selanjutnya membutuhkan 5 KN. Oke, nama tempatnya tuh Westland ya. Ah, kita coba buka. Wuhuu. Woi, lihat nih, saya punya senjata sama kayak kamu nih. Pasti dikasih. Ya biarin, yang penting saya bisa buat menyusul kalian nih. Saya juga punya pet nih, pet baru nih, kekuatannya 48M. Woi. Ya tapi memang jauh sih. Iya tahu, tahu. Ya udah biarin, ntar saya susul. Set nih. Baiklah tuan, saya akan mengumpulkan uang baru kita gacha pet baru lagi sepertinya ya. Sama pedang. Oh, ternyata pedang di sini bisa digacha tapi pakai Robux coy. Ya elah. Hah, ya udahlah kalau begitu kita bakalan coba bunuh semua musuh yang ada di sini sambil ngumpulin uang. Dan di sana ada bos juga tuh, bersayap hijau. Woi. Kalahin tuh kalau bisa tuh. Tenang, tenang. Saya kalahin nih. Lihat, pinggir dulu. Woi. Jangan diambil. Yaudah tuh cepetan. Nih. Ha, satu kali serang juga. Gimana? Boleh juga. Oke. Nih, kita lihat dulu nih di sebelah sini ada apa nih? Ada dungeon nih, cuy. Apa dungeon ini ya? Dungeon. Membuat saya penasaran apa dungeon ini, cuy. Kita coba masuk dulu. Tuh, kita pencet start di sini nih. Tuh, you have joined akan mulai di waktu berikutnya, cuy, ya sesegera mungkin. Ya udah, oke, kita bakalan coba tunggu aja. Kalau begitu maybe kita bakalan coba balik dulu nih apa nih aura mesin nih. Kita lihat dulu. Oh, ini buat pet, cuy, ya auranya ya. Ya sudah, kalau begitu kita balik dulu sambil kita farming. Let's go. A few moments later. Oke, ternyata kita diteleportasi ke dunia dungeon. Wow. Gelap sekali nih. Sini. Woi, kok kalian juga masuk? Iyalah. Ya ampun. Ada yang bawa senter. Oh, senter apa? Enggak perlu, pedang kita kan udah terang begini nih.
Gelap banget cuy. Wih, gila lawannya kuat-kuat lagi. Untung senjata kita nih 720B ya. Wah gila. Sabar cuy, kita harus hajar semua musuh yang ada di dungeon ini ya. Tuh, di tengah tuh ada bos kayaknya tuh ya. Mana bos? Oh, udah dilawan tuh, oke. Ayo buruan nih, ada waktunya woy. Iya ini. Ngelamun mulu sih. Oke, kita coba hajar semua musuh yang ada di sini 27T cuy. Wah, jangan bilang setiap gerbang tuh ada gerbang di sana, musuhnya semakin kuat cuy ya. Wah, berbahaya sekali. Ya udah, kalau begitu kita habisi semua musuh yang ada di sini baru kita next gerbang lagi. Oke, gerbang selanjutnya sudah terbuka. Ternyata sisa 10 ruangan lagi. Waduh, gila musuhnya 27T. Apakah ngejar nih cuy? Waktunya tersisa 1600 detik. Berapa 1600 detik tuh cuy? Oke lah, gak apa-apa. Jangan pikirkan waktu, kita fokus saja untuk mengalahkan semua musuh yang ada di sini ya. Gila, keras-keras banget dungeon ini cuy. Saya penasaran seperti apa tempat akhirnya. Let's go. BTW tinggal satu room lagi guys ya. Ya ampun, tersisa 934 detik tadi cuy. Wow, 126T woy, bantuin. Lain tuh. Aduh, gila kuat-kuat banget ya. Wah, wah, wah. Itu belum lagi bos yang di tengah di atas tuh. Wah. Ayo cepetan, waktunya tinggal dikit. Ya waktunya tinggal dikit, bisa nggak ya? Sah, ini anak buahnya banyak banget lagi. Malah gede-gede ini, 126T, 126T cuy ya. Gila. Untung ini kita pakai dual pedang ya, jadi agak terbantu cuy. Nah, oke. Sabar ya, kita habisi dulu anak buah yang bawah baru kita ke atas. Oke, langsung serbu bosnya. Serbu! Serbu, berapa darahnya nih? Woi, berapa darahnya cuy? Enggak kelihatan. Hah? Woi, langsung habis. Woi, habis. Dapat aura kita, guys. 5% apa aura tuh, cuy? Di sini itu ngambilnya. Iya, aura yang ini. Oh, kita coba kita kasih pet yang ini cuy. Apply. Ah, element will be reset. Apply ya. Woi, jadi 85M cuy pet saya. Apa auranya tuh? Oh, sekadar nambah damage gitu ya. Oke, lumayan. Ya udah kalau gitu kita bakalan coba balik lagi ke dunia asal kita. Let's go. A few moments later. Oke, setelah kita mengalahkan dungeon, kita sudah bisa membuka portal berikutnya ya. Nah, apa mondar-mandir maksudnya kayak gitu, woi? Hah, lihat nih pedang baru aku. Woi, kok kayak kembang-kembang begitu ya, kayak daun begitu? Kekuatannya 1,6T. 1,6T, gila, saya ketinggalan lagi. Woi, ini juga. Wah, 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 saya ketinggalan banget. Wah, jangan pamer-pamer, sabar. Saya akan menyusul kalian. Sabar, kita kalahkan semua yang ada di sini. Woi, woi, jangan begitu, jangan begitu. Bagi-bagi. Mana tuan rambut putih ya? Tuan rambut putih. Tolong. Itu tuan, mereka kok senjata baru lagi ya tuh. Sama nih, saya juga. Sama tuan, ya ampun. Apakah ada senjata buat saya? Kalau pet ada, mau pet? Ah, pet juga butuh saya, pet-pet ya. Boleh, boleh, boleh. Kalau senjata? Senjata nanti kamu harus buka dua gerbang lagi baru saya kasih. Oh, baiklah tuan, saya akan berusaha. Ya sudah, kalau begitu kita bakalan coba ambil petnya terlebih dahulu ya. Wih, 1,5B yang ini. Wah, 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 gokil. Gila, ini cepat banget berarti uang saya nambahnya ya. Yes, sir. Kita coba pakai dulu ya. Mana nih? Wih, gokil sih. Tuh, berbentuk TV-TV begitu cuy. Bisa buat nonton. Bisa buat nonton. Sabar tuan.
Oh ya, saya pengen ganti seragam dulu. Nggak bisa nih, seragam saya udah nggak cocok. Kalau gitu kita ganti seragam dulu. Yes sir, sudah cocok nih ya dengan pendekar pedang. Ya sudah, kalau begitu kita bakalan coba balik lagi ke tempat tersebut. Nah, OTW teleport dulu di koral ya. Masih ada sekitar 4 portal lagi ya. Oke, baiklah. Kalau gitu kita bakalan coba buka tempat berikutnya tuh berapa tuh? 10 SP. Let's go, kita kumpulkan dulu. Tunggu saja kalian ya, saya akan mendapatkan pedang daun tersebut. Oke guys, ternyata mengalahkan bos di sini cepat sekali saya mendapatkan uang ya. Kini kita bisa buka portal lagi nih 10 SP. Haha, tuan, satu portal lagi, tuan. Oke, saya akan mendapatkan pedang yang berbentuk daun tersebut ya. Ini mana nih buka gerbangnya? Oh, nih, wih, ada gacha. Saya lupa cuy, meriksa gacha-gacha ya. Sepertinya kita harus buka gacha-gacha coy. Tapi sekali gacha 10 SP di sini. Aduh, di sini 1000 SP, berarti 1 SP cuy. Yaudah, kita kumpulin dulu duitnya. Apa, lihat-lihat? Beli dong, jangan kayak orang susah. Beli, sabar, nih. Kayak orang susah, enak banget ngeledeknya. Tuh. Oke, kita kalahkan semua musuh ini. Tempat apa nih? Sepertinya ini tempat Jepang-Jepangan begitu ya. Nih, kayak prajurit samurai-samurai. Ya elah, senjatanya aja kunai coy. Tuh, bosnya aja berbentuk kepala naga tuh. Kunai ya. Jangan meremehkan, mungkin kuat tuan. Tuh. Gak kuat ya, ini berapa powernya nih? Waduh, kok beberapa kali ayun saya coy. Wah. Oke, buka tempat berikutnya tuh 15 OC demi mendapatkan pedang tersebut. Sepertinya kita harus rela melawan bos ini ya, berkali-kali tuh ya. Butuh 15 OC cuy, aduh. Hah, yaudahlah, kita gacha dulu kali ya. Ini baru dapat 1 OC nih. Kita gacha pet, siapa tahu petnya lebih bagus. Eh, pet di sini bagus nggak tuan? Aduh, nggak usah. Pet yang saya aja dipakai. Oh gitu, ini saya masalahnya masih ada banyak space nih. Tuh, ini apa nih, telur api-api nih ya. Nah, di sini ada dapat pet, dapat senjata juga. Ah, sepertinya kurang bagus, coy. Kita gacha di sini nih. Wih, yang 10M nih mantap nih. Kalau dapat ya, susah banget sepertinya, coy. Let's go. Oke, setelah gacha beberapa kali, kita dapat yang wih 11M, coy ya. Epicnya saja 11M ya, tapi lumayan lah ya. Malah menu-menuin inventory nanti kita bakalan coba hapus aja. Ya udah, kalau begitu kita fokus lagi ngumpulin ini, coy. Uang 15 OC ya. Nah, kita kalahkan bos naga samurai ini. Let's go. 2 hours later. Oke guys, PTW kita sudah berhasil membuka portal yang harganya 15 OC ya. Nah, saat kita menagih janji, katanya kita bakalan dikasih pedang yang berbentuk daun tersebut sama tuan rambut putih. Let's go. Oh, ini dia nih. Woi. Saya akan menyusul kamu, lihat saja nanti. Nih, diliatin, buka matanya. Kamu buka mata merem mulu. Weh, yaudah, tuan, saya sudah berhasil kesini, tuan. Akhirnya kamu kesini juga. Iyalah, demi pedang yang berbentuk daun tersebut saya berusaha mati-matian nih. Yaudah, kalau begitu saya menagih janji. 1,6T cuy, wah, gila, mantap sekali ya. Weh, penasaran nih seperti apa nih. Gila, mantap banget. 1,6T, nggak tanggung-tanggung. 2 kali lipat dari pedang saya yang sebelumnya ya. Nah, kita coba pakai dulu. Equip best. Gila, mythical ini. Tuh, ini. Sama deh. Sama-sama. Yarin tuh. Gila. Wih, buka portal berikutnya berapa tuh? 15N. Nggak bisa masuk kan? Waduh, 15N, ya ampun, berarti 15.000 OC cuy ya. Ya ilah, uang saya aja baru berapa OC nih. Coba kita tes kalian bosnya. Tuan, tungguin tuan. Ya ilah, saya ditinggalin lagi. Eh, weh, kalian berdua juga udah bisa kesana? Udahlah, bye-bye. Ya ampun, ditinggalin saya sendirian di sini. Ya udahlah, kita bakalan berusaha semaksimal mungkin. Nah, sambil itu kita bakalan coba lihat gacha-gachanya dulu, coy. Oh ya, tadi saya sudah gacha pakai Robux, coy. 200 Robux ya, saya cobain. Ternyata kekuatannya nggak terlalu kuat nih ya. Tuh, 16M perkaliannya, coy. Aduh, tuh, yang ini. Kita coba gacha sekali lagi kali ya. Penasaran saya, coy. Ini berapa nih kekuatan pedangnya di sini nih? Bagus banget bentukannya ya. Oke, kita coba lihat. Jeng-jeng-jeng-jeng. Duar! Eksklusif apa nih? Dual? Woi, saya dapat yang 3%. Wih, 3%? Kali 70M. Wow, gila.
Aduh, yang mana? Aduh, petnya kok numpuk-numpuk sih? Sabar-sabar, kita lepas dulu cuy semuanya. Ah, elah, nggak kelihatan petnya nih. Oh, ini cuy. Ya, elah, tenggelam cuy petnya. Tuh, cuman setengah kelihatannya. Ya udahlah, lumayan lah ya. Kita dapat yang 3% buat koleksi aja cuy, lumayan. Ya sudah, kalau begitu kita equip base saja pet kita nih. Nah, sambil kita ngumpulin uang sebanyak 15 and let's go, kita farming-farming di sini. Oke guys, BTW kita sudah berada di zona city ya. Dan kita bakalan coba buka portal terakhir di sana tuh, 30 DC udah bisa ya. Nah, di sini kabar baiknya kita mendapatkan pedang yang sangat kuat di sini ya nih. Nih, kekuatannya tuh satunya sebanyak 6, berapa T nih cuy? Ya, ada yang 6,6T dan 6,3T ya, sebanyak 4 biji. Dan juga pet kita mendapatkan futuristic dominus mythical kekuatannya 1,3B cuy. Hahaha. Mana kalian, woi? Ini di sini. Di sana kalian ya. Sabar, saya mau tunjukin sesuatu nih ke kalian nih. Punya enggak yang begini nih? Apaan tuh? Nih, pedang 6T nih, ha? Hah, 6T? Tuh, 2 lagi. Hihi. Mana? Tuan, lihat saya ada pedang 6T nih. Apakah ada kelebihan? Oh, tentu saja ada kalau buat tuan nih. Sabar, saya kasih dulu tuan. Oh, enak aja. Kamu kan sombong-sombong, enggak mau ah. Oh, please, wahai tuan Darlung. Wah, dipanggil tuan saya. Tuan Darlung. Wah, dasar bermuka dua kamu ya. Tuh. Pada nunduk-nunduk lagi. Ya udahlah, kalau begitu kalian harus jadi murid saya, gimana? Hah? Murid? Ya, mau nggak? Ya sudah, kalau begitu kita kasih dulu kasihan nih bocah-bocah ya. Nih, satu persatu. Oh, sudah pada dikasih semua, kurang baik apalagi saya ya, walaupun sudah diledek-ledekin tadi di awal. Oke, nih kita equip base dulu. Jadi senjata kita yang berbeda satu cuy ya. Nah, jadi seperti ini cuy. Mantap sekali. Oke, kita coba lihat bos terakhirnya. Ini coming soon lagi cuy. Tidak ada ini lagi ya, portal lagi. Ini yang terakhir ya. Kita coba lihat bosnya nih. Wih, mengkilat-kilat bosnya, gila. Oke, kita coba lawan. Berapa darahnya nih? Wih, 89T berapa nih? Ini pun juga sudah di ini cuy, terkuras ya. Gila, mantap sekali. Oke guys, BTW kita sudah menyelesaikan perjalanan kita di sini ya. BTW kalau ada update lagi, maybe kita bakalan coba lanjutkan lagi petualangan kita. Jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga di subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.